Baik, demikian tadi kenyataan akhbar pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Jamrin Tun Hussein dan seterusnya perkembangan berhubung dengan pencarian MH370. Pihak berkuasa Maldives mula menyiasat dakwaan penduduk di sebuah pulau terpencil di republik itu yang dilaporkan melihat sebuah pesawat terbang rendah pada pagi hari yang sama, pesawat milik Malaysia Airlines MH370 hilang. Laman web berita Haveeru Online pada Selasa bagaimanapun melaporkan polis republik itu tidak memberikan sebarang butiran lanjut. Laman web tersebut sebelum ini memetik saksi yang memberitahu mereka nampak sebuah pesawat berwarna putih dengan jalur merah warna badan pesawat Malaysia Airlines terbang menuju ke arah selatan Maldives. Kejadian itu dilaporkan berlaku sekitar pukul 6.15 pagi pada 8 Mac lalu. Penduduk di Pulau Kuda Huvado itu juga mendakwa mendengar bunyi bising yang kuat semasa pesawat itu melintasi pulau mereka. Kapal terbang kecil adalah antara pengangkutan utama di Maldives. Wartawan Haveeru Ahmad Naif yang menulis laporan itu mendedahkan pihaknya mendapat maklumat berkenaan sejak 9 Mac lagi tetapi sangsi dengan kesahihan dakwaan tersebut. Namun selepas mendapat beberapa maklumat yang hampir sama, pihaknya kemudian melakukan siasatan lanjut. Seorang pakar penerbangan tempatan turut memberitahu Haveeru Online ada kemungkinan pesawat yang terbang rendah itu adalah MH370 kerana pada masa tersebut tidak ada pesawat yang dijadual terbang melintasi pulau berkenaan. Laman web Minivan News pula melaporkan penerbangan dari sebuah lapangan terbang terdekat hanya dijadualkan pada pukul 7.20 pagi dan penerbangan tersebut menuju ke Mali yang terletak ke arah timur laut. Laman web yang sama bagaimanapun menimbulkan kesangsian terhadap dakwaan saksi. Memetik jurucakap tentera, Minivan News melaporkan mustahil pesawat sebesar Boeing 777-200 boleh mendarat di landasan terpencil di Pulau Karang di sekitar Maldives. Ini kerana tidak ada landasan di luar lapangan terbang komersial negara itu. Jurucakap Maldives Airport Company Limited MECL juga meragui dakwaan penduduk di Kuda Huvado kerana tidak ada maklumat sahih tentang pesawat berkenaan daripada radar atau penglihatan.